ketemu lagi dengan Bunda Herawati Ripandinya ya. Semoga pada sehat-sehat ya, dalam keadaan cuaca dingin ya. Bunda. Ini ya, sudah lock. Dingin ya. Dingin. Semoga yang kena musibah cepat Allah angkat dari segala musibahnya ya, diganti dengan lebih baik, karena di dalam Allah memberi ujian tuh nanti ada berbarengan dengan pertolongan Allah. Jangan takut ya, banyak-banyak bersyukur, karena banyak-banyak bersyukur kita dikasih rahmat dari Allah tuh bukan aja rezeki ya, dari sehat badan bisa makan, mata bisa melihat, menghirup udara juga. Kita harus banyak-banyak bersyukur, karena dengan banyak-banyak bersyukur segala ujian itu akan cepat terlewati dan diganti dengan kebahagiaan ya. Bunda ini sekarang di sini ya, tuh kelihatan tempat tidur Bunda. Tempat tidur Bunda ini kecil karena sudah dipindahin. Bunda udah mulai pindah ke Nanyuk ke sana, nanti Bunda bikin video di sana ya. Sementara balik lagi ke sini karena cucu masih sekolah ya. Kalau beres cucu nanti hari raya, beres cucu Bunda udah banyak di sana ya. Karena sekarang Bunda udah banyak pola-pola, udah di ulang-ulang pola-pola. Ya silakan komentar mau model apa. Nanti Bunda kalau yang ini dibikinin video ya. Karena sekarang mulai Bunda bikin tutorial. Kalau Bunda kan nggak langsung model ini yang susah-susah, dari bawah dulu, karena mengajarkan untuk pemula, bukan mengajarkan untuk yang sudah penjahit yang sudah jam terbangnya tinggi ya. Bunda hanya mengajarkan ke yang pemula, jadi dari bawah pelan-pelan. Semua yang nanti kita mau menerima jahitan tuh, oh bikin bis, bikin lapisan. Nah sekarang kan lagi Bunda udah banyak ya video shotnya, cara ujung kerudung. Tapi kan udah di mana videonya, selalu diulang-ulang ya. Sekarang kebetulan Bunda punya kain, ini punya kain lurus ya. Nah, untuk contoh bikin pinggiran, pinggiran kecil. Kebetulan punya sepatu, sebenarnya mah kalau nggak punya sepatu bisa di ini kecil, cuman kebanyakannya kan aduh aku punya ini sepatu nggak pernah dipakai, nggak bisa cara makainya ya. Nah Bunda akan mencontohkan, karena harus sering latihan. Kalau kita sering latihan ya tuh, nah, bentuknya bagus ya tuh, ini luar ini dalam. Kalau kita sering latihan akan terus dan terus. Sebenarnya Bun, aku kan suka dari ujung. Oh jangan dari ujung dulu, dari sini langsung sini, nanti ujung kita biasa aja di ujungnya sama kita dijahit manual ya. Oh pantesan aku suka susah Bun kalau dari ujung. Makanya kak, segala jahit juga ikuti Bunda, karena akan ada teknik-teknik. Kalau menurut pikiran aduh gimana ya, ada tekniknya. Oh dari sini, teknik itu kan dari kita pengalaman. Oh dari ujung suka susah, oh dari gini bisa. Makanya diajarkan teknik-teknik juga ya. Hayo ikuti Bunda terus, jangan di skip iklannya. Thank to Asia. Don't forget, you're always watching, always share all friend, and no skip iklannya. Thank you ya. Please, you're watching to my channel Herawati Ripandi, to my follow. Ayo, nanti ya dilihatin. Udah gedein dulu.
Lihatnya kelihatan ya. Jadi mulai itu tuh dengan dari ujung. Nah, kita lihat ya tuh. Lihat ya. Deketin sekali ya. Nanti Bunda ini. Deketin sekali ya. Lihat ya. Tuh. Jadi ini lipat dulu kecil. Masukin. Masuk. Nah, udah masukin baru kita jahit ya. Lihat ya. Yo, kita mulai liatin ya. Harus sabar ya kalau ikutan Bunda ya, karena sedikit-sedikit jadi bukit. Tuh ya. Kelihatan ya. Ya. Harus dari sini. Ya. Ya. Harus diatur-atur ya. Ini kelihatan tidaknya. Ya. Tuh, lihat. Ini dimasukin. Nih udah dilipat gini ya. Ya, udah dilipat gini masukin. Nanti Bunda di ini dulu ya, kelihatan ya enggak kelihatan ya, kelihatan ya tuh. Jadi ini masukin tuh ya, dimasukin ini ya, lihat ya. Jadi si lipat-lipat sedikit masukin. Masuk, kalau udah masuk kita tinggal di pijit ya. Ya tuh. Tuh sudah masuk. Jadi tuh ininya dilipit, dilipit. Tuh kan. Dilipit kecil. Biar tuh. Jadi kalau nggak dilipit suka rebek. Tuh kan. Ya. Udah kelihatan ya. Ya. Ikuti aja ya. Tuh. Oh, udah habis nih Bunda ini. Tuh kan bekas ininya kecil ya tuh. Nah, kalau mulai lagi kan masukin lagi sebelum ini tuh. Oh, gini nanti. Nah, tuh jadi masuk lagi ya. Untuk pinggiran kerudung, untuk ini kebetulan Bunda untuk pinggiran baju ya. Kan Bunda ini apa tuh ya. Kelihatan ya. Oh, ini Bunda teh enggak dinyalain. Kelihatan ya. Lupa dari tadi Bunda nggak nyalain ini ya. Tuh lihat. Jadi ini dilipetin sedikit, lipetin maksudnya biar nanti rapi lipetannya. Ditarik ke atas. Ditariknya ke atas karena kalau ke bawah nggak masuk ya. Tekniknya tuh kan kecil ya, kecil ya, tuh kecil kan. Jadi di ditarik si kainnya ke atas. Oh, pantesan aku suka susah. Iya, karena kalau ke bawah copot ya. Jadi nih lihat sampai, makanya jangan di skip. Lihat tuh, lihat tuh
tangannya ditarik ke atas ya. Lipat dulu tuh tangannya di atas. Nah. Sambil ini pegangin yang belakang. Tuh kan kecil ya. Tuh kan kecil ya. Untuk ujung ini. Nah, kita sampai selesai ya. Biasa Bunda kan suka sebentar-sebentar karena di video short tuh. Sekarang lama karena ini kebetulan biasanya contoh ini Bunda di kain sedikit ya. Sekarang kan untuk baju sendiri Bunda. Nyuk curug galur tika pungkur nyucuk lasu jembat pala area. Itu waktu kalau Bunda ngerias nyindir nyuk curug galur tika pungkur tapi lupa lagi. Tuh jadi kecil ya. Kelihatan tidak tuh dirempah pas ininya rada di jangan ke bawah biar masuk karena kalau di ke bawah copot ya. Harus masuk kelipetan tuh gampang ya kalau sudah terbiasa itu gampang. Nah kalau di pinggir ini kan ada ini jahitan kita gunting dulu karena akan mengganggu tebal ya mengganggu. Lipat ya, dilipat, dilipat, jangan lupa dilipat. Tuh, kalau dilipat itu jadi rapi. Kalau nggak dilipat, aku nggak dilipat, Bunda, pantesan ada benang-benang yang ke ini. Iya, makanya kita itu harus melihat ini Bunda ya. Tuh kan sudah ya gampang kan rapi ya. Tuh jahitannya kan rapi ya. Kecil ya. Ini untuk pinggiran kerudung ya. Bunda ini oh Bunda untuk bawahan ini karena baju ya. Nanti. Karena banyak yang aku punya. Karena banyak aku punya ini nggak dipakai. Nanti tutup. Kecilin lagi. Nanti muka Bundanya gede. Ya. Nah. Ini Bunda teh ininya tempat ininya. Aduh sering jatuh. Atau daku mah dibeliin kata anakku. Yang baru nanti si Momi mah jatuh lagi. Jadi biarin aja yang ada. Ini dibeliin sama anakku, jatuh lagi. Nah, udah dulu beli yang itu. Jatuh lagi. Ya, namanya juga nenek ya. Udah nenek-nenek. Gunting lagi. Jatuh, nanti ya. Gunting juga nih, jatuh. Padahal nggak boleh tuh jatuh. Karena untuk menahan ini. Aduh.
ya. Aduh si husband lihat tuh lewat-lewat seksi ya. My husband, aduh ininya gantung ini. Dikasih selasih ban.